Baik, susulan persetujuan pihak industri menurunkan harga minyak masak botol secara berperingkat, tinjauan di Johor Bahru mendapati orang ramai lega dengan pengumuman itu. Saya rasa itu memang bertepatan dengan keadaan sekarang ini, dengan banyak harga-harga barang di seluruh dunia pun meningkat. Jadi memang sangat bertepatan lah harga minyak ni diturunkan untuk untuk kebaikan pengguna semualah. Saya rasa bersyukurlah kan, sebab kita harapkan minyak ni biarlah murah sikit kan. Saya pun menjaga, saya memang rasa lah harga naik tu lah. Beratlah. Yalah, kita nak modal lebih lah kan. Selalu kalau kita modal tu dah ni dia naik lah sebab mahal kan. Masalah lah, harap boleh turun lah. Tapi kalau kita memang agak setujulah kerajaan turun harga sebab memang agak terkesan. Satu lagi, pertama. Kedua, minyak paket banyak pula tak ada. Lagi kita rakyat yang golongan yang banyak menggunakan macam untuk masak, untuk menggoreng kan, memang terkesan langsung lah. Saya memang buat masa ni memang kurang beli minyak betul. Tapi kalau dah tak ada, memang terpaksa juga beli.